kita yang mana nanti akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang perempuan yang memang penuh dengan aktivitasnya gitu. Jadi tantangan buat kita adalah bagaimana memilah-milah ini semua menjadi perempuan masa kini gitu. Terus sekarang kayak udah banyak profesi perempuan yang benar-benar membuat kita salut. Tapi sekarang lebih aktif lagi, lebih berani melangkah, bersuara, dan berjalan sesuai keyakinan bahwa ini berguna bagi orang lain. Tahu perempuan ini ada dua pundak, ya, satu untuk bertahan, untuk tetap harus bisa menjadi pendengar yang baik, satu sisi untuk menjadi support yang paling terbaik juga. Jadi memang perempuan itu unik, kita harus bangga jadi perempuan.